Witan Sulaiman untuk pertama kalinya tampil sebagai starter di kompetisi Eropa. Ia tampil sejak menit pertama saat FK Radnik Surdulika menghadapi Vostovak. Radnik bertandang ke markas Vostovak Jumat 19 Juni 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, pekan terakhir Liga Serbia. Pelatih Radnik, Simo Krufik, memainkan Witan sebagai starter untuk mengisi sektor penyerangan di sisi kanan. Vostovak mampu membuka keunggulan lebih dulu melalui Lazar Zilic di menit akhir babak pertama. Selepas jeda, Runik langsung memutuskan untuk menarik keluar Witan dan menggantikan dengan Milan Makarčić. Dan berikut adalah deretan skill Witan Sulaiman ketika membela Radnik Surdulika.